Cobaan suara 1, 2, 3. Cobaan suara 1, 2, 3. Oke, jelas. Jelas? Sudah jelas. Boleh mula? Dengan izin dari Mama, boleh mula? Saya. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar yang ada. Ini merupakan penampilan saya yang yang kedua atau yang ketiga saya tak ingat lah. Tapi penampilan yang masih lagi junior lah. So, saya tak nak cakap banyak-banyak. Saya nak terus pada tajuk perbincangan kita pada malam ni. So, tajuk yang saya pilih berkaitan dengan Korea Utara. Tajuk secara literal ni kita dapat tengok poster tersebut. Iaitu kenapa tajuknya ialah ideologi, macam mana? Kehidupan di North Korea di sebalik ideologi Juche. So, dari segi definisi Juche tu mungkin ramai tak faham. Mungkin ramai confused, mungkin ramai yang kata Juche ni perkataan Jawa ke? Atau perkataan Jepun ke sebagainya kan? So, untuk mengatasi semua perkataan Korea. Okay. Tapi kita akan ceritakan apa maksud Juche dan sebagainya lah. So, sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingat saya nak cerita sikit kenapa saya pilih tajuk ni. Sebablah dalam banyak tanya tajuk, takkanlah cerita orang sekarang isu Palestin, orang sekarang isu-isu di Syria dan sebagainya. Kenapalah saya pilih tajuk North Korea yang tak ada kena-mengena kan dengan Malaysia ni kan. Sebenarnya itulah sebab utama. Sebab kita tak pay attention what exactly is happening dekat Korea Utara. Walaupun Korea Utara tu mungkin nampak secara luarannya macam tak ada apa-apa yang berlaku. Tapi realitinya, apa yang berlaku, apa yang dihadapi oleh mereka yang berada di Korea Utara, rakyat-rakyat mereka, pemimpin-pemimpin mereka, ataupun orang bawah-bawah mereka, orang miskin di sana pun, mereka terseksa, mereka ditindas. Dan apa yang membezakan antara Korea Utara dengan kawasan-kawasan Palestin, Syria dan sebagainya yang banyak diperbahaskan pada pada sejak-sejak berlakunya krisis-krisis yang berlaku ni, ialah mereka di sana, di Korea Utara ni, mereka ni tak sedar yang mereka ditindas. Dia berbeza di Palestin. Palestin walaupun mereka dipenjara, mereka diseksa, mereka ditembak dan sebagainya, mereka sedar pertama sekali mereka ditindas. Mereka nampak jelas bukit Israel menindas mereka. Dan bukan saja mereka nampak, mereka ada chance untuk for you to oppose. Sama dengan Syria, at least ada chance to oppose. Tapi disebabkan di Korea Utara berbeza konteks. Sebab mereka bukan saja ditipu, ditindas, mereka tak sedar pun ditindas. Dan mereka tak tahu pun ditindas. Sebab apa? Sebab mereka diputuskan hubungan mereka dengan dunia luar. Dunia mereka hanyalah bersekitar Korea Utara saja. So macam Korea Utara adalah planet mereka. Itulah bumi bagi mereka. Kalau you keluar memang itu planet lain, macam bulan ke marikh dan sebagainya lah. So sebab tu saya pilih tajuk sebab tak ramai di Malaysia ni yang sangat 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 aware dengan apa yang berlaku di Korea Utara. Mereka juga merupakan sahabat kita yang ditindas. Mereka juga manusia yang ditindas. So saya rasa perlu ada movement yang untuk kita pastikan human rights di Korea Utara dipertahankan lah. Dan jangan kata tak ada kaitan dengan Malaysia. Sebab Malaysia, untuk pengetahuan saudara-saudara sekalian, pada tahun 2009 kita merupakan negara satu-satunya negara dalam dunia. Satu-satu negara dalam dunia yang dibenarkan untuk melawat North Korea tanpa visa. Di tahun 2009, masa tu ketika zaman pemerintahan Datuk Seri Najib lah. So, rejim yang seperti ini, rejim yang sangat 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 menindas ini, akhirnya mendapat approval, dapat bersahabat baik dengan Malaysia. So, mungkin kita dapat pressure daripada government, tanya sebab apa lah. Sebab Korea Utara ni merupakan antara government yang terkenal sebagai sindiket menculik orang. Tapi kita akan touch part tu nanti, insyaAllah. So, untuk pembentangan pada malam ni, saya akan cuba actually bergantung pada dua buah buku. Sebab saya kena cakap awal-awal sebab pembentangan saya ni mungkin agak orang kata kurang factual lah. Sebab saya faham kalau kita factual-factual ni mungkin akan membebankan kepala otak kita yang mungkin penuh dengan fakta-fakta yang ada. So dan saya memang, saya cakap awal, saya tidak arif dalam bidang ni. Saya hanya berdepend pada dua buah buku yang saya akan introduce kepada anda semua. Dan of course dua buku tak cukup. So kalau anda nak tanya soalan, tanyalah soalan yang senang-senang lah supaya saya boleh jawab dengan mudah. Tapi yang pentingnya, insyaAllah kita akan kongsikan. Sebab itu tak menjadi syarat untuk kita pastikan kita akan keep this in the closet. No. Kita cuba kongsikan apa yang ada. Saya kongsikan apa yang saya pernah baca. Dan insyaAllah sama-sama kita manfaatkan daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. So, insyaAllah ada dua buah buku yang saya rekomendkan. Dan saya gunakan buku ini sebagai panduan untuk kita go through kita punya discussion pada malam ini. Buku pertama merupakan buku daripada Barbara Demick. Yeah? Okay, buku Barbara ini merupakan buku tahun keterbitan 2010. Ke 2011 je ni. Dia merupakan terbitan buku 2010. Yes, buku ni latest, bukan buku lama lah. Bukan tahun 1990, 80 tak. Ini buku yang latest, 2010. So buku ni saya recommend. Sebab buku ni insyaAllah kita punya discussion pun akan berpandukan buku ni secara umumnya. Sebab buku ni dari segi bahasa dia mudah, bahasa dia cantik, bahasa dia penuh dengan retorik-retorik dan sebagainya kan. So dia bersifat naratif lah. Bagi mereka-mereka yang mungkin sangat-sangat anti dengan factual, dengan nombor-nombor dan sebagainya, anda boleh recommend buku ni.
Sebab buku ni menyampaikan arti secara indah lah, dengan secara bentuk novel dan sebagainya. So, antara tema novel buku ni ialah dia cuba interview pada 7 orang. 7 orang yang defect daripada North Korea. Mereka asalnya duduk North Korea, kemudian mereka melarikan diri keluar secara haram ke South Korea. So, dia orang ni di interview oleh Barbara Deming ni, merupakan seorang jurnalis ya. Dia jurnalis di Los Angeles Times. Dia punya sekarang dia based di South Korea. Dia interview, dia cuba try to actually discover what exactly is the kind of life yang dia orang hidup di North Korea. Sebab kita tak pernah tahu, sebab tak siapa boleh masuk secara detail. Tourism di North Korea boleh. Mana kata you nak melawat North Korea tak ada masalah. Cuma kalau you melawat North Korea nak dapat visa, satu hal lah. Dapat visa payah kecuali Malaysia. Dan bila you lawat sana pula tu, you hanya boleh dapat lawat tempat-tempat yang limited dan 24 hours akan diiringi oleh tourist guide. So biasanya dia akan bawa you to Pyong, di kawasan bandar-bandar utama lah, kawasan yang modern saja. Tapi secara overall North Korea tu tak siapa tahu keadaan mereka macam mana. So sebab tu dari segi pentingnya itu kita cuba discover the kind of life yang ada kat sana melalui interview yang mereka yang defect lah. So ada 7 orang yang diorang ceritakan, dan cerita-cerita ni memang sangat dramatis lah, penuh dengan orang kata naik turun sebuah kehidupan macam tu. Ni buku ni page tak tebal. Taklah tebal sangat. 300 lebih muka surat. So kalau baca novel tebal-tebal macam Twilight tu boleh habiskan. InsyaAllah kalau buku ni tak sampai 2 hari boleh kot sebenarnya. Okey, buku yang kedua. Buku ni bersifat factual. Ya. Yeah? Buku ni agak tebal lah sebab dia 800 muka surat. So siapa yang mungkin termuntah bila mendengar perkataan tersebut, so silalah muntah sekarang sebab buku ni sangat tebal lah dan sangat factual. Tapi dia merupakan satu buku yang lebih komprehensif berbanding buku pertama tadi. Sebab buku pertama tadi mungkin dia bersifat naratif, bersifat dia mungkin nak lebih kepada pendekatan lebih mesra pada pembaca lah. Buku ni factual dan dia fokus pada bagaimana pentadbiran Kim Il-sung dan juga Kim Jong-il dan sebagainya lah. Sampailah Kim Jong-un ni tak cerita sangat. Tapi buku ni juga merupakan buku yang agak latest, terbitan pada tahun, sekejap ya, saya tak ingat tahun mana, tahun berapa, tahun 2004. So still dalam lingkungan 2000 ke atas lah. So penting untuk kita pastikan kita dapat info yang paling latest lah. Sebab kalau kita dapat info cerita-cerita yang tahun 1960, mungkin dah berubah. So mungkin konteks dah berubah, pembangunan dah berubah dan sebagainya. So itu cerita Korea Utara. Okay, sebelum saya mulakan untuk kita go through apa yang berlaku di Korea Utara, kita kena tahu macam mana Korea Utara terbentuk. So pada tahun 1950-an berlaku civil war antara Korea Utara dengan Korea Selatan. So selepasnya World War 2 tu, mereka dibagikan kepada Soviet lah. Mana Korea Utara tu dia merupakan pengaruh Soviet, pengaruh Rusia ketika tu. Soviet lah, bukan Rusia. Tapi base dekat Rusia. Dan bagian South itu merupakan pengaruh US. So mana Korea tu terbagi pada dua. US jaga yang bagian bawah, atas dia dijaga oleh Soviet. Dan 1990 berlakunya perang sivil lah, perang antara dua. Mana North Korea pada pertama Kim Il-sung pada ketika itu cuma menyerang South Korea, kemudian berlaku perang dan sebagainya. Akhirnya mereka agree lah untuk stay two state solution, macam two state solution lah, lebih kurang kan, untuk bagi mudah faham. So mereka remain sampai sekarang. Korea Utara memang Korea Utara, Korea Selatan memang Korea Selatan. Dan apa yang interesting bila anda tengok, kalau anda kutera compare, kita akan tengok selepas ni, walaupun Korea Utara dan Korea Selatan pada ketika itu konteksnya sangat agak sama, manakala segi ekonomi sama dan segi pembangunan sama, tapi lihat apa yang berlaku sekarang, Korea Selatan merupakan antara negara yang paling pantas ekonomi growth dia lah. One of the best lah, mana katanya, dari segi teknologi, dari segi kehidupan, standard of living mereka di sana sangat advance. Dan apa yang berlaku di Korea Utara adalah sebaliknya, mereka remain pada tahun 1970-an, mereka tak bergerak, mereka still stagnant. So kita akan tengok bagaimana kehidupan di sana. Okay, untuk pembincangan pada malam ni, kita akan go to bersifat naratif. Saya akan ceritakan bagaimana 7 karakter yang disebut dalam buku pertama, buku Barbara Deming, Nothing to Envy tajuk dia. Dan anda boleh, kalau anda Google, anda ada satu laman web di berkaitan buku ni, dibuat khas untuk buku ni. Dan dalam laman web tersebut ada sebuah video, dan saya sarankan anda tengok lepas ni. Saya insyaAllah kita akan put dekat Yutam punya Facebook group lah, iaitu video propaganda, satu buah video. Sebab Nothing to Envy ni merupakan sebuah lagu sebenarnya. Lagu ni macam standard twinkle twinkle testa untuk budak-budak sekolah. Mereka lagu ni merupakan lagu wajib dihafal, wajib dimainkan di sekolah-sekolah rendah. Dan memang sampai sekolah menengah, sampai universiti pun you akan remember lagu ni. Merupakan lagu propaganda yang paling utama lah di Korea Utara. Dan Nothing to Envy ni maknanya antara tema lagu tersebut ialah dia nak menyatakan bahawa sebenarnya kita tak perlu envy pada sesiapa kat luar sana. We are happy within ourselves lah. Apa yang kita ada kat sekarang ni kat Korea Utara, dari segi pembangunan kita, dari segi kehidupan kita kat sini, kita dah cukup, dah enough. Tu dia message utama dia. Dan lagu tersebut dekat
dekat laman web Nothing to Envy sendiri lah. Cuba kita akan postkan. So, dalam buku ni dia ada tujuh karakter yang cuba dipaparkan. Dan insyaAllah bukan nama sebenar lah, sebab dia kata yang awal bukan nama sebenar. Sebabnya kalau beritahu nama sebenar, nanti kalau spy-spy Korea Utara akan masuk Korea Selatan, akan bunuh dia orang. So, sebab tu ni penting untuk mereka merahsiakan identiti tersebut lah. So nama-nama yang saya sebut ni insyaAllah nama-nama yang nama-nama palsu lah, nama-nama yang samaran sahaja. So ada tujuh karakter sebenarnya. First kali lah Mr. Song, Oki, Miran, Junsang, Kim Hyuk. Alah, nanti saya cerita banyak-banyak dia pun bukan anda ingat kan. So, tapi kita akan cuba go to bagaimana kisah hidup mereka lah. Sebab dalam Korea Utara, di sebalik penindasan yang berlaku, di sebalik kesusahan yang berlaku, ada wujud babak cinta, ada wujud babak yang bersifat romantik, ada babak kehidupan yang sangat indah lah. So, bukanlah semuanya benda buruk kat sana, tapi ada still value-value kemanusiaan yang boleh kita cuba discover dalam perbincangan kita pada malam ni. Okay, saya perkenalkan watak-watak yang ada. Okay, pertama sekali Miran. Miran ni merupakan watak utama yang agak utama dalam buku ni lah. So, merupakan ni, Miran ni merupakan seorang gadis yang cantik, yang cun lah cerita kalau kita bahasa kita, cun, cantik, meletup dan sebagainya lah. Dan Miran ni dari segi family merupakan family dia ada kaitan dengan South Korea. Dan ini yang berlaku di South Korea sebenarnya. Sebab walaupun kita kata negara sosialis, negara komunis yang menghapuskan kelas, tapi di Korea Utara berbeza. Sebab mereka ada sistem kelas lagi. Dia ada tiga kelas utama. Kelas atasan tu kelas-kelas corporate, kelas-kelas government. Siapa yang bekerja di parti, yang bekerja sebagai ahli kerajaan parti lah, bekerja bersama parti kan. Maka mereka merupakan nanti kelas pertama yang memang dapat layanan yang cukup baik lah. Antara yang karakter sini ada 2-3 orang yang mungkin daripada layanan kelas pertama. Yang kedua bukan kelas-kelas entertainer. Kelas entertainer dan kelas business. Jadi entertainer ni dia berbeza. Di Korea Utara, golongan doktor, golongan cikgu sebagainya, golongan profesional, dia tidak mendapat tempat yang tinggi sangat di Korea Utara. Mereka mereka terlibat dalam bidang-bidang entertainment sebenarnya merupakan orang kata second class citizen, lagi tinggi daripada orang-orang lain lah. Doktor-doktor semua dipandang sebagai bawah sikit daripada entertainers. So that's second class. Yang bawah ni merupakan orang yang bawahan lah. Dan even kelas bawah ni terbagi pada beberapa kelas yang lain. Dan dibagi pada dua secara umumnya. Maksudnya kelas yang bawah ni merupakan kelas yang sama ada original from Korea Utara ataupun yang bukan original, dia panggil impure blood. So, Miran kebetulan keluarga dia bukan daripada Korea Utara. Bapak dia merupakan seorang daripada Korea Selatan. Merupakan tentera yang ketika berlaku civil war itu, bapak dia ditangkap, ditawan dan sebagainya, dan jadi dipenjarakan lah. Dan akhirnya dilepaskan jadi citizen kat Korea Utara. Mereka tak dibenarkan balik. Walaupun memang ada cuba usaha daripada UN untuk bawa balik diorang keluar, balik ke Korea Selatan, tapi mereka akhirnya dipenjara kat situ lah, disekat di Korea Utara. So mereka ni lain sebagai orang kata kelas bawahan lah. Kelas bawahan ni memang sangat-sangat teruk. Sebab you nak education, nak pergi universiti ke, nak minta kerja ke, mereka akan tengok rekod you. Pernah-pernah pada 1970-an, Kim Il-sung ketika itu, dia punya radikalnya, dia memang dia akan cuba check semua orang dari segi latar belakang dia. Dan sesiapa yang suspek ni bukan betul-betul lagi, suspek daripada Korea Selatan yang ada potensi akan rebel, ditangkap, dia bunuh. So yang mati tu ramai lah. Dan sebab tu dari segi bapak Miran ni antara yang mungkin selamat lah. Dan dan kebetulan bapak Miran ni juga, walaupun dia selamat, dia memang sangat-sangat pasif. Dia tak boleh cakap langsung Korea Selatan. Sebab kalau dia cakap, dia akan dikira sebagai, dia ada satu pandangan skeptik lah. Kalau awak cakap pasal Korea Selatan je, kita boleh kata okay, bila kita boleh accuse you, memang you memang nak traitor, you nak cuba nak betray the country. So memang anytime boleh kena tangkap. So memang dia sangat-sangat pasif, sangat-sangat cuba diam dari segi identiti dia, cuba rahsiakan sebaik mungkin lah. Dari segi kampung-kampung dia, dari segi orang luar, memang dia orang dia ajar di education pun, di sekolah-sekolah, dia ada perbezaan antara impure blood dengan orang-orang asli lah, orang original dekat Korea Utara. Dan selain pada Korea Selatan, ada juga di kalangan mereka ni orang Jepun. So orang Jepun ni second class citizen juga. Mereka dianggap sebagai orang kata orang yang tak original. Dan antara watak yang memainkan peranan watak tu, antara orang yang di interview ni merupakan Junsang lah. Junsang ni merupakan seorang lelaki yang sangat cerdik dan sebagainya. Dan dari segi family tu pula, dia daripada Jepun. So memang Jepun dianggap sebagai orang kata enemy. Even kat sekolah-sekolah nanti kita akan bincangkan, sekolah-sekolah pun mereka diajar poem-poem sajak-sajak yang anti-Jepun. Jepun ni jahat lah, Jepun ni macam mana kita masuk. Ni budak-budak sekolah rendah eh, dia baca poem yang kata you masuk hutan, jumpa Jepun tembak. Ni sajak-sajak yang diorang mainkan di sekolah-sekolah rendah untuk cuba pengaruh mentaliti budak-budak sekolah rendah. So sejak sekolah rendah lagi memang dah diajar benda macam tu. So Junsang ni cuba juga, dia pun cuba rahsiakan dari segi identiti dia, dari segi family background dia, memang daripada asal Jepun. Tu watak dua, watak utama lah. Watak yang ketiga merupakan Mrs. Song. Okay, Mrs. Song ni watak dia agak special sikit. Sebab apa? Sebab Mrs. Song merupakan bekas spy, atau bekas spy lokal lah, bekas spy kampung. Sebab spy di sana
orang kata sangat-sangat obvious lah. Dia kata dia pernah buat kuat statement dalam 5 orang yang ada di North Korea Utara, paling kurang seorang spy. So mungkin dalam kalangan family anda ada spy, anytime ada spy ni. Kita kena ada propaganda, tapi Mr. Song merupakan spy lah. Dan spy bersifat kampung sebab dia ada level-level spy dia. Spy yang you pergi travel luar negara, cuba selidik maklumat macam James Bond tu kan. Ataupun spy yang bersifat kampung, you jaga kampung you je. Siapa-siapa yang you find traitor, tangkap, bunuh. Macam tu lah, tangkap sama ada hantar bunuh ataupun hantar labor camp. Macam tu, tu watak yang ketiga. Dan Mr. Song ni ada anak dia, nama dia Oh Hee. Oh ni gadis perempuan lah. Dan hari kita kena bagaimana dia kahwin, dari konteks perkahwinan, bagaimana konteks perkahwinan di sana lah. Yang ketua tak kedua-kedua ni saya akan sebut nanti. Okay, untuk dari segi perbahasan juga, kita akan pastikan kita akan go to 3 fasa utama atau 4 fasa utama sebenarnya. Fasa pertama adalah fasa sebelum Kim Il-sung mati. So pada masa ni memang kita nampaklah kehidupan dia macam mana sebagainya. Lepas tu saya nak ceritakan bagaimana Kim Il-sung mati tu, apa keadaan North Korea ketika itu. Macam mana respon masyarakat zaman tu lah terhadap kematian Kim Il-sung. Dan seterusnya, sebab selepas kematian Kim Il-sung, berlakunya famine. Iaitu berlakunya kebuluran yang sangat-sangat, orang kata sangat melampau lah. Sangat drastik. Dan masa tu memang hampir 2 juta meninggal yang mati, kebuluran, mati lapar dan sebagainya. So bagaimana mereka survive ketika waktu ini, kita akan ceritakan kehidupan mereka di saat itu pula. Itu period yang ketiga. Dan saya akan cukup sempat untuk saya akan ceritakan bagaimana trik-trik atau tips-tips untuk kita escape daripada Korea Utara lah. Kalau mungkin anda kebetulan ditangkap, diculik ke Korea Utara, anda nak cuba escape kan, anda boleh manfaatkan tips-tips ni, insyaAllah. Kalau na'uzubillah lah, jangan kena colik lah kan. Jangan main-main lah, sebab kes colik di Korea Utara, kes colik yang didalangi oleh Korea Utara ni bukan sindiket mafia mana-mana. Ini government sebagai sindiket utama. Sebab government pernah keluarkan statement ketika tahun beberapa tahun yang lepas, ketika saya sembang dengan lecturer saya. Dia kata kat Jepun masa tu agak konflik dengan Korea Utara. Sebabnya banyak, dia orang kena pasti banyak rakyat Jepun diculik bawa ke Korea Utara. Lepas tu jadi pekerja diorang lah, even Korea Selatan sekalipun. Malah ketika kalau baca buku yang tebal ni, ada sebuah kisah di mana dia orang culik daripada Korea Selatan, seorang pembuat filem, produser filem. Sebab Kim Jong-il ni merupakan orang kata crazy gila pasal filem. Dia memang suka gila filem. Dia buat library yang sangat besar. Library tu bukan tak buku, filem sahaja seluruh dunia ada. Hampir ribuan atau ratusan ribuan filem yang dia letak kat situ. Dia masih sangat sibuk, filem ni memang gila lah. Dan dia pernah buat tesis lah pasal, saya tak tahu tesis tu dia tulis sendiri kan, tapi saya skeptik lah. Tapi mana dia pernah buat keluar tesis pasal filem. Maknanya buku-buku tu banyak dia tulis pakai buku filem untuk dibaca oleh masyarakat Korea. Dan dia orang ni colik daripada Korea Selatan, colik daripada orang Jepun, bawa sini, suruh kerja profesional dengan dia orang, ugut dia orang dan sebagainya. Dan akhirnya untuk contribute idea-idea yang untuk pembangunan lah. Okay, itu berlaku. So Jepun berlaku colik. Sebab tu Malaysia agak skeptik apa yang berlaku di Malaysia. So jaga-jagalah, walaupun Korea Utara membenarkan kita untuk melawat North Korea daripada tanpa visa. So jaga-jagalah, saya takut anda pergi sana anda tak balik lah. Dia sebab bila anda dicolik tu, dia akan bawa anda untuk kerja dengan dia, ataupun dia akan hantar spy yang muka serupa dengan anda. Dia akan gantikan identiti dari Malaysia. So kalau saya Imran, saya kena colik pergi sana, mereka akan gantikan Imran yang lebih sepet lah, mungkin lebih sepet, lebih Korea sikit, Korean sikit mukanya, untuk jadi watak Imran di Malaysia. Saya tak tahu juga, tapi itu yang berlaku di Jepun. Sebab Jepun mudah sikit lah, sebab muka lebih kurang sama kan. Tapi kalau Malaysia ni mungkin dia kena cek yang gelap-gelap sikit lah kot. Susah lah sikit kan. So yalah, pandai-pandai lah hidup lah. Okey, itu yang pertama berkaitan dengan ni. Okey, kita akan pergikan dengan, okey, insyaAllah dari segi geografi makin bagaimana. So, saya tak nak cerita pasal macam mana bukit ke gunung-gunung sebab tu. Saya rasa, alah, diskretif sangat lah. Tapi latar belakang cerita ni di Chongjin. Chongjin ni kalau tengok dari segi map Korea Utara, di bahagian kawasan atas tau, dia dekat dengan China. Dekat dengan China. Dan kalau dari Chongjin tu, kalau jalan sikit, cik, macam nampak je jalan. You jalan sikit daripada Chongjin tu, taklah sikit, jalan jauh juga lah, dia akan jumpa sebuah sungai. Sungai Musan tak salah saya. So sungai tu merupakan escape utama untuk Korea Utara keluar lah. Dia biasanya dikawal sebenarnya, tapi itu merupakan escape paling utama sekali di Korea Utara. You nak keluar ke tempat lain tak boleh. So itulah merupakan antara escape yang boleh kita gunakan untuk kita keluar lah. So kalau ni, kalau anda colik, insyaAllah manfaatkan ni. Anda pergilah Chongjin ke mana-mana, lepas tu cubalah lari ke kot sungai tu kan. Okay. Tapi okay, di Korea Utara, apakah bandar yang paling utama? Bandar Pyongyang lah. Pyongyang ni bahagian bawah sikit, dia dekat-dekat bawah, dia bukan tengah sangat, dia bawah pada tengah. So Pyongyang ni merupakan antara bandar yang boleh dilawati oleh visitors lah. Dan bandar ni je yang merupakan bandar yang paling membangun,
Yang bandar-bandar ni merupakan bandar-bandar yang bersifat industri, bersifat kilang. So kalau pergi Chongqing, Chongqing tak ada bandar sangat. You just kata ada sebuah industrial yang boleh berfungsi di Chongqing sebagai pusat dia. Dia bukan ada kata kelab malam ke sebagainya, tak ada. Susah nak jumpa. So dari segi rumah dah, rumah zaman-zaman style lama. Itu kata interview lah, dia kata rumah style lama. Rumah batu yang bersifat, you know, still, kalau anda tengok filem-filem tu, rumah batu yang agak lama lah. No, disco-disco tak ada. Kalau kalian kamu-kamu dekat Pyongyang, insyaAllah ada. Sebab Pyongyang ni bandar yang macam Kuala Lumpur lah. Dia grand sikit. Tapi kalau kat Chongqing ni, dari segi disco tak ada, dari segi benda-benda yang fun-fun ni tak banyak sangat pun sebenarnya. Dan, kita kena, okay, dari segi sistem rumah. Rumah ni, okay, satu benda yang interesting kat sini, walaupun mereka, kita kat sini Malaysia tengah fight pasal education free kan. Free education for all. Mereka memang house free for all. Mana kata ni sebab dia mereka negara socialist. So, you bila ada family je, you akan stay kat tempat, dia akan diberi rumah. Dari segi beberapa orang family yang you ada lah. Dan kadang-kadang walaupun family you ramai, dia akan bagi rumah yang sama juga. So, memang dalam case yang banyak case di kalangan orang di sini kan, watak-watak yang ada ni, kemanjangan memang dia tak ada bilik lah. Biasanya ada dua bilik je. Mak bapak tidur sebilik, anak-anak tidur sebilik. Kalau anak ramai je, tidur kat kapek lah. Kat lantai lah semua masing-masing. Dan itu perkara yang biasa di Chongqing lah. Di Chongqing mungkin agak modern sikit. Tapi dari segi perkampungan, itu normal. Itu biasa, itu kita dah agak berada lah sebenarnya. Sebab dia ada rumah yang agak mewah lah. Dia dah ada dua bilik. Sungai-sungai rumah itu yang agak-agak kelas bawahan ni, rumah tak ada bilik pun. Just rumah. Lepas tu, lantai lah. Perabot-perabot ada sikit you kena cari. Okay, itu dari segi sistem rumah dia. Dan memang mana kata bila you dah dapat sebuah rumah, you tak boleh pindah. So memang kalau dia memang dia akan bagi makanan ikut sistem rumah. Mana kata rumah you dah sini, rumah you dekat kawasan kampung ni. So dia akan, itulah database dia. Mana kata dia nak tengok siapa yang duduk situ, siapa yang kat kampung tu, dia akan ikut rumah lah. Dia akan tengok rumah dia siapa. Dari segi nak bagi makanan berapa orang, dia akan tengok rumah. So rumah tu merupakan kata kau utama dan anak tak boleh pindah pada anak kecil pun. Kalau anda lahir kat situ, situ lah sampai habis. Dan insyaAllah, satu benda saya nak cerita sikit berkaitan dengan travelling ya. Bukan saja anda tak boleh pindah, anda juga tak susah nak travel pada luar pada kampung anda, daerah anda. Sebab mereka ada ada sistem kereta api. Kereta api ni ialah macam kita lah kot, mungkin kereta api biasa semua kan. Cuma anda nak keluar daripada daerah anda dengan kereta api tersebut, anda kena mohon permission daripada pihak autoriti kat kawasan kampung tu. Kena mohon betul-betul. Dan kena ada sebab yang sangat valid lah untuk keluar. Kalau sebab-sebab nak jumpa, nak melawat keluarga gitu-gitu je, impossible lah. Sebab tu dari segi propaganda dia agak berjaya. Sebabnya lah kalau apa yang berlaku, contohnya ada riot di kawasan utara contohnya kan, yang bawah tak tahu. So tak dapat nak travel pun. Mereka tak tahu pun tak dapat sampaikan maklumat pun. So agak susah lah. Dan itu yang berlaku di Korea Utara. So memang agak, orang kata memang sempit lah dunia orang. Bukan saja Korea Utara, tapi kampung diorang saja. Kalau jenis yang memang tak pernah keluar, yang tak ada kepentingan nak keluar, maka kampung diorang tu lah yang merupakan tempat diorang lah, yang pernah hidup awal sampai habis. Macam tu. Okay, entertainment. Ini penting. Sebab kita kalau dalam keadaan penindasan itu, mesti ada entertainment yang mungkin dapat kita manfaatkan. So insyaAllah kita di Malaysia ke, kita di UK, kita di mana-mana sekalipun, entertainment merupakan elemen yang sangat penting lah untuk kita pastikan hati kita ceria dan sebagainya. So di sana, seperti yang saya sebutkan tadi, entertainment ni merupakan sangat sangat important lah. Sebab mereka dianggap, siapa yang involved dalam entertainment dianggap sebagai orang kata kelas yang agak atas, kelas yang agak special. Dan antara main entertainment dia adalah filem. Okay, sebab Kim Jong-il ni, dia pemimpin dia ada Kim Il-sung, anak dia Kim Jong-il, dia sekarang ni Kim Jong-un lah. Kebetulan Kim Jong-un merupakan antara calon the person of the year for majalah Time. Saya tak tahu sebab apa, tapi boleh baca berita baru-baru ni lah. So, dia punya main entertainment dia orang ialah filem. So, mana kalau you bosan-bosan, you boleh tengok filem. Dan memang ada sinema masing-masing. Dan sinema dia orang, memang dia ceritakan harga sangat murah lah. Memang sangat available pada ni. Sebabnya ialah, antara sebab untuk mungkin nak hilangkan stres rakyat Korea. Dan antara sebab keduanya adalah mungkin sebab propaganda. Sebab filem-filem dia orang tayang kan bukan filem-filem internasional. Kebanyakan orang filem-filem Korea Utara saja. Dan kadang-kadang ada bawa sikit benda Russia, dia tapis lah. Dan one interesting thing about ni, about filem dia orang, mereka tengok filem-filem yang lama. Kalau kita tahun 2000, mungkin tahun 1990 punya filem dia tengok. Itu yang paling latest bagi dia orang. Sebab dalam ni 1970 dia tengok filem-filem 1940-an. Zaman hitam putih lagi masa tu, ketika 1970-an lah. Sekarang mungkin nak advance. Tapi dia agak late, agak ke belakang lah. Sebabnya kalau dia tunjuk filem-filem yang maju, filem-filem yang advance, orang Korea tu akan dapat detect lah people dekat luar sana lebih modern daripada dia orang. Dia akan mula memberontak lah sebagainya kan, tak puas dengan kerajaan. So, filem-filem dia orang bawakan daripada luar yang hanya limited lah. Maknanya memang message dia memang pure, tak ada langsung anti kerajaan dan sebagainya. Bawa masuk,
filem-filem yang lama supaya dapat tengok, okey dapat compare live dia. Oh, mana live dia orang pun lebih kurang macam kita juga. Lama juga, old school juga. So, that's one of the main reason kenapa ada cinema, supaya nak comfort Korea Utara new people lah. Supaya okey, kita semua taklah teruk sangat bandingkan negara lain macam tu. Dan berkaitan dengan filem juga, dia orang sangat sensitif dari segi elemen seksual lah. Nak dong ni, kalau ni kita, kalau kita kat ni lainlah kan, kita tengok filem US semua ada ni. Dong cium tu macam dah gila-gila, macam dah porn lah, tak ada. Macam dah tak kita pornografi dah. Dahsyat tu. So mana filem dari segi penapisan filem tu, dia orang sangat sangat orang kata sangat strict lah. You ada babak kissing saja yang betul nampak mulut ke mulut, itu dah kira pornografi, boleh boleh ban. Sebab tu antara filem-filem disebut orang ni, yang disebut, dia kata kalau ada babak kissing pun, babak yang macam ala cerita-cerita Melayu kan, dia macam ada angle-angle tertentu tu, dia tak nampak pun mulut tu sama dengan mulut kan, dia macam ada lah angle pandang lah cameraman tu buat kan, so tak nampak lah kissing sangat. Itu saja yang dibenarkan, tu yang kira paling teruk lah, paling teruk lah tu kata-kata. So yang babak kissing mulut ke mulut memang nampak jelas itu, ah itu memang haram. So maknanya lagi strict pada Pakistan, lagi strict pada Taliban lah ni, nak ceritanya. So bukan benda-benda biasa, ini lagi strict kan? Dari segi mungkin dari segi moral code dia orang sangat tinggi lah. Dan selain pada filem, dia orang ada juga buku-buku. So buku-buku ni lah, kalau tak ada benda nak buat, biasanya buku-buku lah merupakan antara bahan bacaan yang ada lah. Dan buku-buku ni, dia ada dua jenis buku. Buku-buku yang available sesiapa nak baca, boleh beli dan sebagainya. Dan second buku ialah buku yang ditulis oleh kerajaan. Buku-buku kerajaan ni bagusnya ialah dia dapat free. You bukan sahaja dapat free, kalau you dah ambil, you tak boleh pulang balik. Macam tu, dia marah kalau you pulang balik ataupun you nak jual pada siapa, tak boleh. Dan kalau dia kata you dah ambil tu, dah ambil, kalau you nampak you buang buku tu, you boleh kena tangkap lah. Macam tu tahap tinggi dia, value pada buku lah kononnya. Sebab dia kena faham ini propaganda punya machine. So Kim Il-sung dan Kim Jong-il banyak menulis buku. Saya tak pasti sama ada dia sendiri yang menulis buku atau tidak. Sebab tu kalau anda tengok antara title yang dapat kepada Kim Jong-il ni, kalau buka Jalan Telawi punya Jalan Telawi website, dia lah pakar kesusteraan. Ni title yang diberikan oleh kerajaan kepada pemimpin diorang. Dia lah pakar kesusteraan, pakar pemimpin, pakar movie, pakar music semua. So diorang ni memang kata macam polymath lah, macam semua benda boleh buat. Dan banyak buku yang dia tulis, banyak macam-macam aspek. Macam Kim Jong-il sendiri dah tulis buku pasal ekonomi, nama dia keluar. Buku ni ditulis oleh Kim Jong-il dan sebagainya. Lepas tu pakai music pun keluar buku dia juga. Oh, dia memang expert lah, semua benda dia boleh buat. Dan nanti kita akan ceritakan bagaimana persepsi orang Korea Utara kepada pemimpin-pemimpin diorang ni. Tapi secara umumnya, buku-buku dia memang sangat secret lah. Sangat secret. Okay, nightlife tak ada. Saya cerita nightlife tak ada. Sebab nightlife tak ada sebabnya sebab electricity. Sebab Korea Utara ni, walaupun dia bukan saja ke belakang, electricity pun sangat sikit. So diorang ada kuota. Dan waktu malam lepas pukul 10 lebih kurang macam tu, saya tengok jam pukul apa, tapi lepas pukul 10 lebih kurang macam tu, electricity memang semua padam. Semang segelap-gelap yang mungkin lah di Korea Utara tu. Malah diceritakan kat sini, kalau anda keluar, anda nampak orang pun tak nampak orang tu siapa. Kalau nampak pun, kalau nampak kalau diisap okok je, nampaklah butuh okok tu sikit kan. Tapi kalau anda berjalan, anda tak nampak pun siapa. Dan ini merupakan antara chance-chance untuk para-para couple untuk dating lah. Sebabnya memang dating sangat diharamkan juga di sana. Okay, dan antara benda lain selain benda ni ialah radio lah. So radio ni merupakan antara medium utama untuk dengar-dengar lagu. Lagu-lagu sangat-sangat famous lah. Dan walaupun famous di Korea Utara, tapi tak pernah famous di seluruh dunia. Sebab tu kalau anda Google, dan saya sarankan anda Google, cuba Google sekarang artis-artis selebriti di Korea Utara, anda akan dapat satu page Wikipedia yang sangat panjang. Ada list of names tau. Dan you buka list of names tu, you tengok list of names tu semua sekadar list saja, tak ada profile tambahan. Maksudnya you klik kat nama tu, dia keluar pada profile yang unknown. Maksudnya memang tak ada siapa tahu artis tu siapa. Tak ada pun lahir gila ke kat page Wikipedia. Ni just a list of nama yang you boleh refer. Cuma baru-baru ni dia update satu artikel, satu nama. Kebetulan seorang artis yang kita dapat tahu, yang ada profile sikit, sebab dia ada skandal dengan Kim Jong-un lah, sebagai isteri dia sebagainya. Tapi kalau selebriti Korea Utara, hanya kepada Korea Utara sahaja. Dia tak expand sampai tempat lain lah. Dan even Korea Selatan pun tak tahu siapa artis Tino Haliza bagi diorang lah kat sana. So tak ada. Okay, dari sisi sosial, hubungan lelaki perempuan ni penting. So macam mana hubungan lelaki perempuan kat sana? Sangat strict. Mereka tak boleh dating secara open. Sebab tu saya katakan tadi, kalau ketika malam pukul 10, diorang akan boleh dating. Sebab tu dalam kes ni, dalam cerita ni, Miran dengan Junsang ni merupakan antara couple yang sweet lah. Diorang masa tu nak diceritakan kepada anda semua, Junsang ni merupakan seorang pelajar Pyongyang University. Dan siapa yang belajar kat Pyongyang University, pelajar Pyongyang University ni,
dia macam sana Harvard Korea Utara lah. Mana siapa yang belajar sana memang orang respect gila. Memang gila lah, hebat lah maknanya. Dan bila diorang belajar sana, diorang belajar style tentera. You ada uniform warna hijau. So dengan menggunakan uniform ini, dia cuba mengorat Miran lah. Dan ketika Jun Sang kali pertama melihat Miran ni, secara kisah cinta mereka yang agak tragik, ketika kali pertama Jun Sang melihat Miran, saat pertama dia berjumpa lah, ketika dia panggung wayang. Kebetulan masa tu Jun Sang ni nak tengok filem. Dia crazy agak, dia agak gila filem lah juga. So kebetulan dia pegang dua tiket. Dua tiket tu merupakan tiket untuk dia dan untuk abang dia. Tapi abang dia macam mana tau, ada problem semua, tak dapat datang. So dia pun cuba nak fikir nak bagi siapa tiket ni. Maka ketika tu ternampaklah sebuah awet ini yang bernama Miran. Masa tu umur dia 12 tahun dan Jun Sang ni 12 tahun. So sejak pada itu muka hatinya bertautlah, maka bercintalah mereka. Tapi walaupun bercinta, mereka tak pernah kenal. Mereka tak kata Jun Sang tiba-tiba jumpa dia, tak. Jun Sang simpan perasaan ni selama 5 tahun sampai umur dia 20. Dan Jun Sang, Miran masa tu umur dia 17 tahun. Barulah akhirnya ada keberanian untuk mereka, Jun Sang tu jumpa, pergi jumpa Miran. Akhirnya cakap lah nak couple semua kan. Dan memang betul lah, dari segi dating memang susah. Dan ni dari segi hubungan lelaki perempuan pun, dia bersifat, orang kata bersifat regional. In a sense mana kalau you background orang Jepun, you biasanya, okay panas lah. Tahu lah. You kalau, kalau you background orang Jepun, you biasa akan cuba kahwin orang Jepun sahaja. Dalam kes Jun Sang ni agak special. Sebab Jun Sang ni walaupun dia background orang Jepun, dia jatuh cinta pada seorang yang daripada South Korea lah, family background South Korea. Dan even South Korea pun, sama-sama South Korea sahaja yang biasanya akan berkahwin. Dan berkaitan dengan perkahwinan, sebelum saya cerita panjang lagi, berkaitan dengan perkahwinan kat Korea Utara, perkahwinan dia ada, sama ada you suka rela, tu biasa di bawah. Tapi biasa kalau you bekerja sebagai ahli government, dia akan set up oleh government lah. Dia sama ada set up oleh government atau parent. Parent set up tu standard biasa kat mana-mana negara. Tapi kalau government yang set up siapa yang anda, pasangan anda, itu berlaku di Korea Utara. Ini maknanya kalau you bekerja sebagai government official, mereka rasa you layak dengan orang ini, dia mereka set up, you kena kahwin. Untuk dia tolak. So satu-satu sistem yang sangat pelik. Tapi itulah, itu berlaku di Korea Utara. So kalau you nak kahwin, you memang kena pastikan you total baik dengan orang yang set up pun lah. Supaya you boleh influence ni, supaya tak set up dengan mana-mana perempuan yang tak sesuai dengan you, contohnya kan. Okay, itu dari segi marriage tau. Dari segi percintaan saya cakap, dari segi percintaan, the dating haram. Memang haram tak gila-gila punya haram. So Jun Sang ambil ni, mengambil kesempatan untuk dating biasanya waktu malam selepas pukul 10, ketika elektrisiti semua dah padam. So perlahan-lahan mereka akan cuba pergi jumpa, Jun Sang akan jumpa Miran kat rumah dia, senyap-senyapnya keluar kot tingkap sebagainya. Dia akan dating lah, keluar. Dan dating diorang pun, walaupun diorang dating, diorang tak pernah, sebab memang culture diorang macam tu, diorang tak pernah pegang tangan, dia tak pernah sentuh tu macam buat kita lah. Kalau kita dah gelap-gelap macam tu kan, gelap-gelap pula tak ada orang tengok, memang biasanya akan endingnya agak lain lah. Tapi diorang zaman tu memang, even walaupun cinta suci yang cinta saya pun, diorang tak pegang tangan pun. Dan diorang hanya pegang tangan selepas 3 tahun. Itu pun pegang tangan sekadar macam salam lebih kurang je. So memang diorang dating, cara dating Jun Sang dengan Miran ni just jalan, sembang balik. Pukul 2-3 pagi balik. Macam tu je. Sebab memang diorang dah di brainwash daripada culture diorang. Dari segi sexual before marriage itu haram. Dan walaupun begitu, dalam sebuah buku yang lain saya baca, berlaku juga sexual before marriage sebenarnya. Sebab kalau you kantoi kena tangkap lah. Tapi sebab sebab ialah norma manusia ni kan. So sexual before marriage ni ada wujud di Kuala Lumpur, tapi sangat terpencil lah. Dan dalam konteks-konteks yang tertentu, kalau you dah bercinta, you tak ada proses kata nak kenal lu tak ada. Memang terus pergi buat terus buat seks terus lah. Sebab memang sebab jarang nak dapat peluang kan. So bila dapat chance tu terus buat macam tu. So daripada you nak couple-couple dating, tak ada, tak sempat dah. Sebab semua akan scout oleh masyarakat. So kalau dapat jumpa dating tu memang terus. Biasanya macam tu lah. Dan biasanya kalau berlakunya pregnant, dia orang akan sangat malu dan akan bunuh diri lah. Macam okay, tu culture tu. Tapi dari segi secara umumnya, generalnya, dating tu sangat haram lah. Even pakaian orang tu sangat-sangat pelik. Dia tak macam Korea Selatan yang pakai seksi-seksi. Kalau pergi sekolah semua pakai skirt kan. Tak, mereka sangat, bukanlah modest, mereka sangat kata macam labuh jugalah pakaian orang. So memang, malah dalam konten dia kata malah lebih teruk daripada Taliban lagi. Daripada, bukan Taliban, Afghanistan mention dia. Dari segi pakaian orang masa ketika tu. Dan mereka berbeza-beza dari segi pakaian. Sebab kalau you dah kahwin, pakaian you lain. Kalau you dah after kahwin, you belum kahwin lagi, pakaian you lain, macam tu. So itu yang pertama. Dari segi rambut pun dia ada fashion-fashion tersentuh. Laki dia kurang sikit, kalau perempuan ada banyak masalah sikit. Kalau kalau you biasa dengan dari segi masyarakat dia orang, kalau you lah orang tak kahwin lagi, you boleh simpan rambut panjang lah.
Tapi kalau udah kawin kan cuma rambut pendek. So macam comel-comel gitu. Tapi kalau ada panjang tu mungkin lah seksi-seksi sikit gitu lah. Ha, macam tu. Itu berkenaan dengan pakaian lah. Okay, itu dari segi agama. So agama sangat ditegah lah di sana. Mana katanya you nak beragama apa tak dibenarkan. Dan di sekolah-sekolah pun mereka dah ajar untuk anti agama. Walaupun begitu, interesting point untuk saya mention sebelum saya terlupa kan, memang ada usaha daripada Kristian, pada Kristian ataupun pendahulu-pendahulu Kristian tu cuba masuk lah dengan menyamar sebagai kota dan sebagainya, cuba keluar dakwah lah. Tapi biasanya kalau ada kantor akan tertangkap lah. Dan walaupun mereka agak suka nak masuk, mereka cuba wujudkan sebuah perkampungan di border Korea Utara. Makna katanya, kalaulah diorang, kalaulah Korea Utara tu cuba escape kan, mentah sungai mandi sejuk sebagainya, tengah-tengah sejuk tu diorang akan cuba selamatkan Korea Utara yang cuba escape, bawa ke kampung diorang, kampung-kampung Kristian ni. So diorang bagi makan, bagi semua benda yang bagus lah, cuba nak selamatkan diorang. Dan masa dia akan percaya agama Kristian lah. So memang sangat berkesan sebab kebanyakan mereka yang di interview ni mempunyai agama Kristian lah. So kita nak antara ibrah kita dapat daripada sini kan, ialah dari segi usaha diorang lah. Diorang sangat wujudkan perkampungan di border-border Korea Utara ni supaya kalau sesiapa yang escape sempat masuk kampung diorang, diorang dapat bagi makan semua, dapat tolong lindungi diorang supaya diorang elok balik sebagainya, sebab dah kalau nak cross kerungan tu sejuk sakit sebagainya kan. Dan diorang masa tu agama Kristian. So itu konsep dakwah yang saya rasa agak, walaupun suka nak masuk tapi efektif lah. Balik kurang you boleh buat something, betul lah. Dia tak ada mention dari segi Islam kat sini. Saya rasa memang dari segi nama Islam pun tak tahu. Sebab tu pendakwah-pendakwah Islam di dunia lah, dan mana sekalipun, isu Korea Utara ni penting sebab mereka masih lagi kawasan jahiliah, kawasan yang tak dapat mesej Islam lagi. So pentinglah kita cuba buat sesuatu lah, insyaAllah. So itu yang pertama dari segi agama lah. Dan memang agama pun sangat anti agama. Siapa-siapa yang beragama, saya tu cuba menyebarkan agama, mesti akan tertangkap lah. Dan okey, dari segi hukuman mereka ni tu, dia dari segi hukuman, siapa-siapa yang ditangkap, dia memanglah ada penjara. Tapi penjara tu untuk aktiviti yang sangat limited lah. Mana kalau you buat crime sikit, masuk penjara. Tapi kebanyakan crime-nya, dia akan hantar labor camp ataupun kena executed lah. So, banyak crime yang ada di Korea Utara, dan paling besar sekali traitor lah. You cuba escape. Kalau cuba escape kantoi, jawabnya matilah. Ataupun you cuba jadi spy ke apa, jawabnya mati. Dan even kalau you mencuri sekalipun, biasanya dia akan hantar labor camp. So, benda yang untuk penjara sahaja sekitar 3-4 bulan tak ada, tak banyak. Kalau you mungkin curi buah apple pun, bolehlah selamat kot. Even curi buah apple pun dalam kes ni, dia kena hantar labor camp. Kena hantar labor camp sampai ada, bila labor camp ni, faham lah. Bila labor camp ni, you kena kerja kuat sampai mati lah. Dan kebanyakan orang yang sampai kerja camp ni, kalau tak kuat, mati. Mati kelaparan atau mati sebab kerja terlalu banyak. So, terlalu banyak peluang untuk mati lah kalau you buat crime. So, janganlah buat crime di Korea Utara. Kalau you kena colek nanti, jadi lawan yang baik lah. InsyaAllah. Okay, itu berkaitan dengan social life macam mana. Dari segi ekonomi bagaimana? Okay, mereka ni dari segi ekonomi, kebanyakan mereka merupakan pekerja-pekerja yang dilantik oleh kerajaan lah. So, you memang ada choice, you nak pilih kerja apa. Ada choice, you boleh mohon lah. Contoh dalam kes ni, ada yang jadi journalist, ada yang nak jadi, bergantung pada education you. So, mana katanya tak ada masalah sangat dari segi kerja. Tapi kebanyakan ni, kalau yang tak ada education ni, akan kerja kilang. Dia akan kerja buat kasut ke sebagainya. Okay, itu dari segi kerja lah. Dari segi duit pula, diorang ni tak banyak pakai duit sebenarnya. Duit tu ada, bukan tak ada kat duit. Ada untuk you nak beli barang-barang, tapi sebab duit tu tak banyak pakai, sebab ni ialah macam business-business market di Korea Utara ni tak banyak. So kalau you ada duit pun nak beli apa, nak beli barang, tak banyak barang yang boleh dijual. Boleh dijual. Sebab dari segi branch-branch business yang ada tapi sangat limited lah. Contohnya kalau nak beli buku, adalah jual kedai-kedai buku sikit kan. So boleh guna duit tu boleh beli buku. Tapi benda-benda yang macam raw materials, makanan, semua disupply oleh kerajaan. Maknanya bila you dah kerja nanti, you akan dapat chop. Bila you dapat chop tu, you akan tunjuk pada satu institution yang lain. Kata you nak collect makanan, you dah kerja banyak ni, you nak collect makanan. Dia akan bagi ikut family you lah. Kalau family you lebih kurang 5 orang, dia akan bagi cukup untuk 5 orang. Dari segi teori macam tu. Tapi apa yang berlaku ialah kebanyakan mereka di sana, mereka confess kata tak cukup makanan lah. Dan memang ada food shortage di Korea Utara sampai sekarang. Dan sekarang ni kata tak siap saya, sejak tahun 2000 lebih ni makin teruk. Tapi walaupun macam tu, diorang dapat makanan free lah. Makanan sasi semua sama. So, okay, tu yang dari segi food rationing. Dari segi pakaian pun sama. Pakaian ada juga dijual, tapi sangat limited. Dan memang government akan bagi supply pakaian tu dua baju sejuk setahun sekali, macam tu lah. Dua baju sejuk setahun, macam tu. Dan kasut tu lah, dua pasang kasut setahun juga. Macam tu. So, in some sense agak free lah, maknanya agak mewah lah. Sebab you dapat kasut free semua kan. Tapi in some sense sebenarnya tak banyak choice lah. You boleh ada 2-3 baju tu je.
tak banyak baju yang dapat pakai pun sebenarnya. So ni kawasan kampung lah, kawasan-kawasan yang biasa-biasa. Kalau kawasan bandar ni lain cerita sikit. Ni kawasan-kawasan elite ni memang dia adalah bright-bright sebagainya, so dapat pakai yang mungkin extra-extra lah, extra-extra sikit lah. Dan even though diorang bekerja sebagai ada kerja kilang lah, saya tengok masa tu. Oh, ada lain-lain. Oh. Saya cuba pantaskan perbincangan saya lah. Walaupun mereka kerja di kilang, contohnya Mrs. Song ni merupakan pekerja kilang. Walaupun bila diorang dah kerja kilang, mereka pas attend lectures on ideology. So, siapa-siapa yang kerja mana-mana, bukan cikgu ke, anda ni macam kerja postman ke sebagainya, lepas sudah habis kerja, you kena attend few hours of lecture, few hours of lecture pasal berkaitan ideologi tu pun berkaitan, berkaitan dengan kerajaan lah. Lebih teruk pada kerajaan Malaysia, saya nak cerita lah. Kerajaan Malaysia paling kurang propaganda TV je kan. Tapi kat diorang ni lagi tu, diorang kena attend lectures. You are compulsory to attend lectures. So diorang ni memang dia belajar apa itu socialism, Marxism sebagainya lah. So mungkin kalau Korea Utara ni, kalau anda bersembang dengan diorang lah, jumpa, kebetulan jumpa kat mana-mana kedai kan, tanya diorang, diorang memang pakar expert Marxism lah. Sebab mana daripada muda, hari-hari ketika bekerja, dia kena attend lectures pasal Marxism, pasal socialism, pasal tokoh ni, tokoh tu, tokoh ni, tokoh tu lah. So bab socialism memang ada expert lah. So kalau you nak buat debat memang kantor yang memang diorang hari-hari dia ajar, hari-hari terpaksa go through all this kind of education lah. Walaupun kat sekolah dah kena, kat universiti dah kena, waktu kerja pun kena attend lectures juga. Dan biasanya kalau habis 10, habis waktu malam lah, bukan kau 10.30 malam bawa balik, baru boleh buat masak-masak sebagainya. Ini yang Mrs. Song ni case lah. Okay, tu dari segi kerja. Dan dari segi gaji, memang diorang diberi duit gaji. Cuma diorang diberi gaji duit sikit untuk kegunaan beli-beli barang-barang yang mungkin bukan bahan raw materials. Dan mereka diberi kupon lah. Kupon ni untuk diorang collect macam makanan dan sebagainya, ataupun apa-apa facility yang dikeluarkan oleh kerajaan lah. Okay, dari censorship ini yang paling penting lah. Apa yang berlaku, bagaimana censorship yang berlaku di Korea Utara? Okay, first kali dari segi berita diorang. So, berita diorang, berita merupakan antara benda yang paling utama kat Korea Utara. Sebab, you nak tahu apa yang berlaku kat seberang sana, kat kampung sana, daerah sana, you depend pada berita lah. Sebab nak travel susah. Nak keluar daripada tempat you tu, nak go through pakai train, you kena minta permission dulu. Kalau tak ada sebab yang kukuh, tak boleh keluar. Dia macam penjara kecil kat situ. So kalau nak tahu apa yang berlaku di kawasan sahabat-sahabat kita kat bahagian selatan ke timur dan barat dan sebagainya, you tahu melalui berita lah. Dan berita ni memang almost 24 hours lah. Bukan 24 hours, almost kalau hari tu sebab electricity akan stop pukul 10 malam. So sepanjang hari yang ada electricity tu, maka you boleh lah tengok berita. Dan diorang ada TV. Bukan tak ada TV, diorang taklah teruk sangat dalam TV kan. Tapi TV diorang, walaupun anda nak mohon TV, anda kena mohon daripada kerajaan lah. So memang you kena beli, you kena mohon permit untuk beli TV tersebut. Ini standard lah untuk buat TV, boleh dapat TV tersebut. Dan TV channel-channel diorang memang channel sangat limited lah. Dan kebanyakannya berita sahaja. Memang entertainment tu ada, tapi tak banyak sangat. Dan juga ada drama-drama daripada Russia dan sebagainya lah. Okay, so berita diorang, apa elemen yang diorang cuba paparkan? Biasanya standard berita yang diorang cuba publish dekat news lah, biasanya berkaitan dengan patriotism lah. Sebabnya kalau contoh dalam kes North Korea, contoh kalau berita-berita yang menjadi berita main utama, berita utama pada hari itu ialah biasanya kebanyakan ialah berlaku kebakaran, ada orang ni cuba-cuba rescue gambar pemimpin Kim Il-sung ke, dan kemudian akhirnya mati, tak sempat nak selamatkan. So benda-benda macam ni yang cuba nak instil patriotism kepada Korea Utara, dia akan go to berita. So berita ni memang kebanyakan berita yang cuba sampaikan bahawa sebenarnya okay, you have to be faithful towards Korea Utara lah, North Korean government. Even kat berita pun bukan sampaikan maklumat saja, mereka sampaikan berita yang palsu, mereka sampaikan berita yang cerita-cerita yang direka yang sangat-sangat pelik lah. Macam tadi saya kata tu, memang masuk rumah terbakar sebab semata nak gambar, itu jadi berita utama. Kalau siapa-siapa mati tak ada case, tak jadi berita utama. Tapi kalau dia jadi berita utama bila ada unsur patriotism kat situ. Macam tu. Yang pertama, yang kedua, kejap lah, kita tengok okay, pelancaran satelit terbaru. Oh, nanti saya cerita pasal tu. Okay, yang kedua sebenarnya buku lah. Buku saya dah cerita bagaimana buku-buku tersebut akhirnya disebarkan secara meluas. You dah beri percuma kepada rakyat. Kalau you dah ambil, you tak boleh pulangkan balik, tak boleh jual. Dan you kena jaga dia elok. Dan contoh di rumah pula, you kena letak gambar Kim Il-sung. Dan kat dinding rumah diorang, kat dinding rumah Korea Utara, you tak boleh letak apa-apa gambar selain gambar pemimpin diorang. Maka kalau rumah tu diinspek oleh polis, dia masuk-masuk tengok ada gambar mak kita kan, dia kena tangkap. Dia hanya boleh letak gambar Kim Il-sung sahaja. Dan dalam kes Mr. Song ini,
dia pun pula, dia memang true believer pada kerajaan lah masa masa ketika sebelum dia defy kan. Dia memang pastikan, dan ini merupakan amalan yang siapa-siapa yang sangat faithful pada kerajaan. Ini memang kalau pagi-pagi sebelum buat benda-benda, memang you pergi jumpa gambar tu, you lap-lap elok-elok, you macam cakap okay, good morning, contoh lah macam good morning Kim Il Sung, contoh lebih kurang kan, good day Kim Il Sung, contoh lah. Walaupun gambar tu tak cakap dengan dia pun, tapi memang satu tanda hormat untuk tahap macam tu. You pergi letak gambar dia, you boleh, you hanya boleh letak gambar dia sahaja, betul, you boleh kena bersihkan, kena jaga betul gambar tersebut. Dan pagi ni sebelum mulakan apa-apa aktiviti sekalipun, you jumpa gambar dulu, you cakap minta doa lebih kurang lah macam tu. Itu yang pertama lah. Dan ini yang paling penting, spy. Spy ni sangat ketara tau. Walau ini dia sangat ketara, macam orang kata sangat dangerous lah. In a sense, macam tu lah. Dalam saya kata dalam 5 orang yang ada di Korea Utara, seorang merupakan spy. Dan anda tak tahu siapa pun spy tersebut. So, itu sangat bahaya. Dan memang spy orang ni memang kuat kaki repot betul lah. Contohlah kes, sebuah kes di mana Mr. Song punya husband, Mr. Song ni sebenarnya seorang spy, dan husband ni tahu. Dan husband ni, walaupun husband ni seorang, dia husband kepada seorang spy, dia pun boleh kena tangkap juga. Contohnya dalam sebuah kes ya, ketika tu memang government issue boot baru lah, nak bagi boot kepada golongan tertentu. Bukan semua orang dapat, hanya few people saja akan dapat lah. So kebetulan masa tu dia keluar kat TV, dan suami Mrs. Song ni, dia pun cerita lah, kata dia buat gurau lah, dia kata dia bergurau kata, kenapalah aku tak dapat boot tu. Contoh je istilah dia, kenapalah aku tak dapat boot tu. Walaupun statement tu macam sekarang bergurau saja, tapi sebabkan ada orang dengar, dia dipanggil selama 3 hari untuk disolosiasi. Dan kebetulan dia hampir dihantar ke labor camp lah. Itu sama tahap dia macam tu. Walaupun sekadar bergurau macam tu, dia boleh kena panggil, hampir nak kena hantar. Cuma sebab Mr. Song punya husband ni mungkin dari segi reputation dah agak tinggi, so dia berjaya lepaskan diri lah. Mereka kata okay, terlepas lah, dia bagi chance lah untuk keluar selamat. Tapi walaupun nak kena bergurau ni yang saya nak emphasize lah, bergurau macam tu pun boleh kena tangkap. Dan dia orang sangat sensitif lah. Sebab tu kalau you nak cuba duduk sana, you nak cakap, you nak escape pun tak berani. Walaupun di kalangan family you sangat takut, sebab family anyway saja boleh jadi spy. Dan even kalau Mr. Song ceritakan, ketika dia jadi spy dulu, dia bukan saja buka telinga dengar orang cakap, tak, dia cuba provoke lagi. Dia jumpa, kalau jumpa orang kampung, kata okey, dia jumpa orang kampung, kata dia pun kutuk lah Kim Il Sung, kata Kim Il Sung ni jahat lah, kata dia nak tengok respon macam mana. Kalau tu respon jahat juga, esok kena tangkap lah. Dia sampai provoke lah, dia bukan saja tunggu anak cakap apa, dia siap provoke lagi macam tu, supaya nak dengar apa respon. So kita tak tahu, so mana-mana orang boleh spy. So kalau ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahawa anda mungkin traitor kepada country, dia boleh swap lah di labor camp. So itu yang berlaku. Sebab tu memang ketika nak escape tu, ketika ketujuh-tujuh orang nak escape keluar, sangat susah lah. Even Jun Sang dengan Miran, walaupun mereka berkahwin selama 30 tahun, hampir 30 tahun, mereka tak sempat kahwin lah. Dan Miran ketika nak lari daripada Korea Utara, dia tak berani beritahu Jun Sang. Walaupun memang dah kenal 30 tahun, dah rapat 30 tahun, dah memang yalah, dah bersuit-suit 30 tahun, bagi sajak-sajak lah. Dia macam orang sastra lah juga kan. Jun Sang ni memang suka sastra, so dia bagi sajak banyak lah pada Miran ni. Even dalam keadaan romantik macam itu pun, dia tak percaya pada Jun Sang. Sebabnya tak tahu siapa-siapa boleh jadi spy. So, dia nak escape. Akhirnya Jun Sang tinggal terkontang-kontang di Korea Utara. Miran dah keluar dulu. Jun Sang pun sudah dah keluar. Akhirnya dia keluar lah. Dan bila dah keluar, dia jumpa nak cari Miran di Korea Selatan lah. Ni kebetulan saya skip sikit cerita. Jun Sang pun dah escape, cuba cari dengan harapan nak berjumpa Miran ni, dengan mengharungi gunung-gunung dan sebagainya untuk keluar daripada Korea Utara kan. Akhirnya sampai juga Korea Selatan. Akhirnya cuba-cuba Miran dah kahwin. So sedih lah sikit cerita ni, sebab Miran tu mungkin menaruh harapan lagi pada Jun Sang ni. Cuma jodoh tak kesampaian, sebab dia tak tahu kan Jun Sang sama ada hidup mati ke, ataupun tak sempat nak keluar ke. So Miran daripada fikir awal-awal, baik dia kahwin lah. So akhirnya berlakulah tragis dari situ. Saya tak pernah cerita sangat, so mungkin boleh gambar sendiri lah kot. Okay, apa persepsi, saya tengok masa je, apa persepsi masyarakat Korea terhadap Kim Il-sung dan pemimpin diorang lah, Kim Il-sung, Kim Jong-il. Kim Jong-un masa tu tak famous lagi. So diorang ni memang, Kim Il-sung ni cuba paparkan diri sebagai seorang yang fatherly. Dia bukan macam Stalin. Kalau Stalin kat Russia tu lain, dia memang nampak orang takut dengan dia. Tapi Kim Il-sung ni walaupun banyak sisi-sisi diri dia yang mungkin ganas dan sebagainya, tapi dia berjaya memenangi hati masyarakat Korea dengan cuba paparkan bahawa dia ni sebagai seorang yang sangat penyayang lah, sangat fatherly. Kat sekolah dia belajar memang fatherly, memang dia panggil father pun sebenarnya. Dan banyak-banyak kes contoh dalam buku-buku yang kedua, buku yang agak tebal ni, mana Kim Il-sung ni cuba pergi kampung-kampung, siapa-siapa yang anak-anak yatim, dia akan cuba kumpulkan. Dia kata okay, I am your father lah, just treat me as your father. So memang korang-korang penyayang lah kononnya.
dan penyayang sungguh lah. Dan dia memang, dan bukan saja penyayang, dia sebagai God tau. Dia sebagai sebagai Tuhan. Sebab itu penting kalau nanti kita cakap macam mana dia mati nanti. Semua hampir gila lah bila tahu yang Kim Il Sung dia mati. Dia orang, lepas tu, okay. So memang dia orang diteri sebagai sebagai Tuhan yang bersifat bapa. Dia macam Kristian. Tuhan yang bersifat bapa. Yang dia juga Tuhan, dia juga lah bapa. Macam tu. Dan Kim Il Sung anak dia bukan anak Tuhan lah, lebih kurang macam tu. Dia orang sangat-sangat, orang kata sangat, sangat sacred lah. Dan kebetulan saya nak cerita sikit pasal Kim Jong Il ni. Dia ada habit gila perempuan tau. Sebab tu kalau kat sana, kita kaitkan dengan education sikit. Siapa-siapa, dia akan ada seorang, satu agensi yang dilantik oleh kerajaan. Dia akan pergi melawat sekolah-sekolah yang ada. Biasanya kalau you dah 15-16, you dia akan melawat sekolah you. Dia akan tengok lah kalau you, okay, you ni cantik. You ni semua, dia akan panggil you kerja dengan government. So, dia contoh dalam kes ni, dalam kes konten buku ni, Miran merupakan antara calon lah. Dia ada cuba-cuba ada orang datang sekolah dia, dia pasal buat line up, pada bahasa semua perempuan kena line up. Dia kena check tinggi semua, check saiz badan dan sebagainya, muka sebagainya, dan interview sekalipun. Dia akan pilih few people yang cantik, yang cun-cun-cun ni akan kerja dengan gawang, kerja dengan Kim Jong Il. Dan dia orang bila dah kerja, dia tak boleh menangkan balik. Sampailah tamat tempoh kerja dia orang. So tak tahu apa yang berlaku ketika dia orang kerja lah. Cuma kebanyakan people orang Korea Utara, dia orang nak benda ni sebab kalau anak dia orang kerja, sebab dia orang faham kerja bagus lah, kerja sekretari ke kerja entertainer ke kan. So bila dia kerja, dia akan diberikan pampasan sebanyak pampasan yang banyak lah, duit yang banyak dia bagi pada family orang tu. Tapi dengan syarat you kerja dengan government dan for 10 years or 20 years then baru balik. So memang anak tu dia akan kehilangan anak selama 20 tahun lah. Dan memang ikut interview yang ada, mereka ni bukan saja bekerja dekat government lah. Mereka bila dah dipanggil tu akan dilatih selama setahun. Itu dia akan accept mana-mana yang cun-cun ni, mana yang cantik ni, untuk jadi macam pelayan kepada Kim Jong Il lah. Dan Kim Jong Il ni memang kata lah, memang dia ikut ni Korea Utara statement, memang gila seks lah. Memang gila-gila punya gila seks. Gila-gila punya gila seks. Boleh nampak emphasis saya tu. Kau-kau punya gila seks lah. So memang every year dia akan ambil lebih kurang almost 1000 people bekerja dengan dia orang, bersudahkan dia. Dan Kim Jong Il sikap ni dia punya pelik dia. Ni ada tulis dalam buku. Mungkin anda boleh skeptik tak apa yang tulis, tapi ini antara cerita yang ada lah yang boleh saya sampaikan. Sikap dia memang contohlah dia ada the International Day. Contoh hari ni hari Indian, hari India. So mana perempuan-perempuan ni pelayan dia akan pakai baju India untuk layan dia. Esok hari Japanese Day atau hari Malaysian Day ke macam mana kan. So dia orang ada pakaian tertentu yang dia kena pakai untuk melayan dia. Sampai macam tu sekali lah. Dia macam tak maniak lah bagi saya. Ni macam bukan human lagi lah bagi saya. Okay, Kim Il Sung ni bapak dia pula mungkin agak bapak dia tak nampak gila seks sangat. Tak ada cerita yang sangat menarik. Tapi bapak dia lebih bersifat orang terjam, sangat dictator lah. Dia sangat kejam lah. Dia pernah keluarkan statement dari segi perkahwinan, keluarkan statement siapa yang pada zaman 70-an, siapa yang umur 30 lelaki umur 30 hanya boleh 30 ke atas saja boleh kahwin. Perempuan umur 28 tahun ke atas. Mana kalau you nak kahwin, you kena umur 30 tahun ke atas lelaki, 28 tahun ke atas perempuan. Bawah daripada tu jangan harap nak kahwin lah. Sebab kalau you nak kahwin, you kena register. Nak kena pergi kat patung, kat patung Kim Jong Il tu, Kim Il Sung tu, kahwin depan tu. Dia macam, kalau itulah father dia orang lah kan. Itulah padri dia orang. So mungkin dia jumpa daripada tu, buat confess, buat statement semua, baru dapat kahwin. Tu upacara dia orang kat situ. Dan kena register. So pernah keluar statement, pernah keluar law, kalau siapa nak berkahwin, umur 30 ke atas saja lelaki. Dan berapa tahun kata saja perempuan. Dan waktu akhirnya dia abandon pada tahun 1990 lah. Mana dia apply for 30 years law tu. So agak kesedih lah siapa-siapa lelaki kat sana kan, atau perempuan kat sana. So memang agak desperate lah dari segi keinginan sebagainya kan. Okay, dari segi education tu penting. Education, sebab education tu lah, dia ada sekolah rendah, sekolah macam biasa lah. Cuma sekolah menengah dia habis awal. Sebab you boleh masuk universiti umur 16 tahun. So macam awal sikit pada kita lah. Sebab contohnya Jun Sang ni merupakan lelaki yang macho ni, dia berjaya masuk universiti Pyongyang pada umur 16 tahun dalam bidang ekonomi tak salah saya. Dan berkaitan education, sekolah rendah ni mereka diajar apa yang mereka diajar ni saya agak terkejut lah, sebab diorang bukan saja nak ajar patriotism, mereka diajar untuk membenci mereka dan sebagainya. Dan cara diorang nak bentuk benci pada mereka tu bukan kata you ajar you kena benci mereka. Even soalan matematik diorang pun, contohlah soalan matematik, saya bagi contoh eh. Contohlah ada sekumpulan orang mereka pergi kampung, pergi sebuah dalam hutan. Dan Korea Utara tembak dia ada 5 orang pergi masuk hutan. Saya tembak 3 orang mereka, berapa orang mereka tinggal? Macam tu. So walaupun soalan matematik, dia cuba instill elemen membenci golongan American, benci golongan imperialis lah.
dia cuba benci American, Japanese dengan dengan Chinese, dengan Korea Selatan. So dalam soalan matematik pun, dalam sajak-sajak sekalipun memang ada elemen-elemen benci orang luar dan mengagung-agungkan negara dua orang lah. Soalan matematik, soalan grammar pun ada. Contoh dia bagi grammar ni, tapi ayat dia mesti berkaitan dengan Korea Utara ataupun mesti berkaitan dengan membenci Amerika Syarikat ataupun negara-negara yang sekutu dengannya. So, dalam sekolah-sekolah rendah ni, kalau you imagine lah, you ada keadaan macam tu, dia sangat affect your mentality. Dia sangat affect your how you think lah, the way you think. So, memang kalau agak mustahil lah ketika itu, kalau you dalam keadaan masyarakat macam tu, you nak membenci pemimpin Korea Utara. Susah lah sebab memang kat everywhere, poster-poster ke, media ke, cerita-cerita ke, mereka nak kritik pun tak boleh. Dia kan synchronize your mentality sampai memang you memang betul-betul sayang dekat Korea Utara. Dan ini berlaku ketika kematian Kim Il-sung pada tahun 1995, tak salah saya. Ketika kematian Kim Il-sung ini, memang satu-satu diceritakan memang semua sendiri. Ketika tu Miran pun memang kata menangis, siapa-siapa ni semua menangis lah. Dan kalau siapa-siapa yang defect ke South Korea ni, kalau tanya pasal ketika saat dia Kim Il-sung mati, ketika tu dia kat mana, dia buat apa, semua boleh ingat. Memang sebab tu momen paling penting diorang. Yang mana ceritakan kat sini memang, contohlah memang ada yang jatuh sakit mati. Contohnya bapak Dr. Kim, seorang watak juga dalam ni, bapak dia sampai tak mau makan. Memang kata cuba macam protes di sini je lah, macam sedih ni sampai tak nak makan sampai mati. Macam tu dia punya sedih dia, macam tu lah kan. Dan memang tahap sedih tu sangat melampau sehingga kan government terpaksa ambil tindakan, cuba keluarkan statement daripada berita-berita yang ada mengatakan bahawa okay, Kim Il-sung walaupun dah mati tapi sebenarnya dia tak mati pun. Macam tu semua hilang sedih. Okay lah, kejap lah, lepas ni insyaAllah. So dia orang sampai tahap macam tu, sampai lepas keluar statement kata okay, Kim Il-sung tak mati pun, dia cuma hilang sahaja, dia akan remain sebagai presiden kita, sebagai pelindung kita. Baru orang-orang mungkin okay, order sikit sebagainya kan. Dan memang dari segi productivity dia keluar statement lah, dan productivity sangat menurun ketika selepas Kim Il-sung mati. Semua sedih, semua kerja sedih. Dan ketika zaman kesedihan ini, zaman ketika orang dah mati kan, memang sampai tahap you terpaksa menangis lah. Kalau you tak menangis, you boleh tangkap. Even budak-budak pun diajar suruh menangis. Dalam kes contohnya Mira sebagai cikgu, lepas dia dah belajar tu jadi cikgu, dia ada seorang anak murid ni sangat kuat menangis bila selepas Kim Il-sung mati ni kan. So tanya lah kenapa menangis kan. Dia kata memang mak bapak dia ajar kalau lepas Kim Il-sung mati ni, kalau you tak menangis selama 10 hari morning ni, tengah mohon ni, you budak jahat. So budak-budak ni memang kalau pergi sekolah kena menangis. Macam tu sekali. So memang yalah, you, dan memang budak-budak satu hal lah, tapi budak parent-parent pun memang sangat ikhlas. Memang percaya memang Kim Il-sung tu sangat mati dengan benda yang sedih lah. So itu berjaya menunjukkan bahawa propaganda mereka sangat berjaya untuk instil perasaan sayang pada pemimpin diorang lah. Ini benda yang mungkin tak berjaya dilakukan oleh di tempat kita dan pun di tempat-tempat lain lah kan, wallahualam. Itu berkaitan dengan okay, fasa kedua ni saya, Allah Akbar, sebenarnya dah jam lah kan, betul? Dari segi ekonomi, selepas berlaku Kim Il-sung mati, secara ringkas, berlakunya recession. Di mana memang tu ketika itu ialah berlakunya satu keadaan weather tak tentu lah, weather yang sangat teruk, yes. Allah, bahasa kita kurang lebih tiba-tiba ni kan, malam-malam ni. So weather yang sangat teruk ni menyebabkan akhirnya dari segi ekonomi aktiviti di Korea Utara sangat teruk lah. Sangat menurun. So memang ramai orang matilah. Dan saya tak cerita sebab ada banyak cerita sebenarnya apa yang berlaku. Macam mana diorang nak survive, macam mana diorang ni, macam mana hidupnya balik, prostitution di sana. Korea Utara tak ada prostitution, memang clean. Siapa yang ditangkap memang kena bunuh terus. Dia memang hardcore kan, so memang tak ada lah. Cuma ketika economic activity downturn ni, diorang terpaksa desperate, terpaksa jual badan lah. Mana nak, okay. Dan dari segi escape trick, mungkin kita buat kuliah lewat lain lepas ni, saya nak cuba jawab soalan lah. Sebab escape trick tu mungkin unlikely anda kena colik kan. Tapi kalau anda kena colik, insyaAllah lah, pastikan anda pergi Chongjin, betul lagi pergi kat kawasan-kawasan Tumen River, anda escape dari situ, insyaAllah. Selamat lah. Kalau tak kena tangkap, insyaAllah. Tapi saya doakan anda semua berjaya. Okay, berkaitan dengan soalan ya. Soalan pertama daripada saudari Syafirano. Okay, ada apa kesan daripada pelancaran satelit terbaru itu? Saya tak pasti sebab satelit mula. Yang satelit tarikh 1990-an ya. Ada pelancaran untuk kita tengok dunia. Mana satelit tu boleh tengok semua satu dunia lah. Apa yang berlaku. Tapi Korea Utara, dia orang berjaya develop satu teknologi yang actually restrict orang tengok apa yang berlaku kat Korea Utara. So mana spy daripada malaikat ke, susah nak tengok daripada satellite pun sekalipun.
So sampai sekarang dia remain sebagai negara sebuah planet yang misteri lah. Tak siapa tahu macam mana apa yang berlaku. Walaupun nak guna satelit sekalipun, kalau anda guna Google satelit ada anda nampak gambar saja. Tapi nak go tu sampai nampak siapa aktiviti berlaku kat sana susah nak nampak. Memang tak jumpa. Saya pernah cuba try pun sebenarnya cari satelit punya picture dekat Kuala Utara kan. Hanya gambar yang sangat jauh lah, sangat abstract, tak nampak apa pun dari segi orangnya macam mana, aktiviti macam mana. Memang susah tengok lah. So saya sekadar apa yang saya tahu, setakat ni memang remain sebagai sebuah negara yang misteri lagi lah. Memang tak boleh ditembusi oleh satellite picture sekalipun. Sebab dia orang teknologi yang boleh macam restrict balik gelombang tu daripada masuk ambil gambar lah kan. Okay, soalan kedua daripada Aisyah Ahmad. Okay, how far are the states willing to go in order to aid North Korean citizens? Okay, pada ketika famine yang berlaku, UN pernah buat resolution untuk hantar economic aids lah. Dan satu benda berkaitan dengan Korea Utara, dia orang sangat degil lah. Nak cuba bantuan daripada orang luar ni, dia orang agak restrict. Tak kira sebelum famine tu, ada bantuan, ada usaha untuk membantu masyarakat Korea Utara. Tapi mereka reject. Sebenarnya kalau you accept benda tu, you akan nampak sangat you dalam keadaan masalah lah. Dan dia akan appear pada masyarakat Korea Utara yang negara orang memerlukan bantuan. Cuma ketika famine lah, ada exception sikit berlaku, dia terima juga bantuan. Cuma bantuan ketika tu memang bantuan bersifat kewangan lah dan bersifat makanan. Sebab tu memang food shortage kan. Still dalam keadaan macam tu pun tak banyak ada timur semua lapisan masyarakat. Sebabnya dia akan stuck pada government yang stuck pada golongan elit sajalah. So dari segi bantuan dia orang tak aware. Dari segi masyarakat dia orang tak aware pun ada bantuan daripada luar lah. Dan sama ada masyarakat kita sendiri, sama ada kita membantu dia orang atau tidak, sekarang yang saya tahu kurang lah. Sebab you dari segi potongan macam, dia macam kes Iran juga sebenarnya. Sebab you tak boleh buat apa-apa kalau macam mana cakap cakap. Okay, contoh dalam kes Iran, US dengan Iran for instance kan, you tak boleh tiba-tiba serang Iran, tak boleh. Dia ada protokol rule sebagainya kan. Walaupun Korea Utara dah banyak dikondem sebagainya, tapi mereka still remain degil lah. Dan sebab itulah kelemahan international law. Dia tak boleh actually kita tiba-tiba intervene masuk dalam sana, tak boleh. Walaupun ada usul-usul lah. Dan sekadar apa yang saya faham, sekadar saya go through international reports, usaha untuk membantu Korea Utara semakin kurang lah. Dulu zaman 70-an tu banyak. Semasa tu zaman Cold War. So Korea Utara menyebabkan antara isu yang hangat diperkatakan ketika itu. Tapi lepas Cold War berakhir, ketika zaman Clinton ada usaha untuk berbaik-baik. Dan US sebenarnya, dari segi US relationship dengan Korea Utara sebenarnya ada agak confusion lah. Sebab Bush ketika itu memang kata Korea Utara ni excess of evil. Memang dia bermusuh lah konon-kononnya. Tapi dalam banyak konteks lain mereka agak bersahabat lah. So itulah hypocrite US ini. Mereka walaupun dia kata Iran tu jahat sebenarnya, tapi Korea Utara tu agak-agak baik sebenarnya. Sebab dia ada buat economic agreement antara US dengan Korea Utara. Ada je sebenarnya. So tidak ada satu tindakan yang proaktif untuk membantu Korea Utara lah. Dan mereka remain macam tu. Malaysia pun sangat pasif lah. Sebab tu saya agak heran kenapa Malaysia ni agak tiba-tiba boleh terima invitation daripada Korea Utara tahun 2009 untuk allow Malaysia go melawat North Korea tanpa visa. So di sebenarnya, sedangkan kita tahu the fact is Korea Utara memang ditindas lah. Dan negara-negara saya tak aware sangat, dari segi UN resolution pun tak aware sangat yang mereka mention pasal Korea Utara. Mungkin dah penat kot, tak tahu, orang alam lah. So itu mungkin apa yang dapat saya jawabkan daripada soalan kedua. Saya tak tahu sangat orang tanya. Mana soalan ni agak bahaya lah. Saya tak tahu sangat jawab lah. Tapi sekali apa yang saya tahu, tak banyak tindakan yang dilakukan lah. Yang soalan seterusnya berkaitan dengan pasal bandar propaganda yang dibina namun tidak berpenghuni. Saya tak faham soalan ni sebenarnya apa. Bandar propaganda ke bandar Pyongyang ? Kalau ada clarification tolong clarify lah. Tapi sekadar apa yang saya faham, Pyongyang ni dia merupakan bandar yang menjadi image tourism lah. Sebab tu kalau siapa-siapa yang cuba nak melawat North Korea, dia hanya dibenarkan melawat bandar Pyongyang saja. Dan memang bandar Pyongyang tu dia agak modern lah sebenarnya. Bukan agak mata belakang, betul. Dia memang agak modern. Bangunan dia orang tinggi, investment dia orang tinggi, dia orang ada macam museum dan sebagainya lah. So memang dari segi propaganda kepada masyarakat luar, memang agak berjaya lah. Dan pernah UN ketika tu buat satu lawatan, dia orang dijemput oleh Korea Utara buat lawatan tengok bandar Pyongyang sendiri. Tapi masalahnya bandar Pyongyang saja yang boleh lawat. Bandar tempat lain tak boleh lawat. Sedangkan Korea Utara tu kalau tengok dari segi map lah, besar juga sebenarnya. Mereka bukan macam Malaysia aku orang alam kan. Tapi hanya bandar Kuala Lumpur saja, contoh dari Malaysia, bandar Kuala Lumpur saja boleh lawat. Yang lain tak boleh lawat. Dan memang kat bandar Pyongyang ni pula memang bandar yang kalau ikut ni lah, ikut orang, bandar yang dilatih untuk menjadi image tourism. Dia kena senyum, dia kena ni semua sebagainya lah. Dan sampai satu tahap ketika journalist cuba explore, dia agak skeptic in a sense. Mereka katanya even tidak ada economic activity pun kat sana. Dia bukanlah bandar yang betul-betul functional. Dia bandar-bandar yang sekadar hiasan.
So ini berlaku di Tuan Yang lah. Itu pandangan seorang jurnalis. Dia kata memang dari segi tak ada orang beli belah kat sana pun. Dia just kedai-kedai yang menampalkan barang-barang yang cantik, tapi sekadar paparan saja, tak ada orang nak beli pun. Tidak ada ekonomi aktiviti yang benar-benar ada kat situ. Dia macam satu lakonan semata-mata untuk impress orang lah. Okay, saya tak pasti sama ada saya tu bandar Pyongyang lah. Jadi bandar Pyongyang ni sampai tanpa function. So untuk jawab soalan tu, saya rasa bandar tidak berpenghuni itu bandar Pyongyang lah, bandar yang mewah dari segi infrastruktur dia. Tapi penghuni dia ada, bukan tak ada orang, cuma dia dilatih untuk sebagai pelakon-pelakon yang untuk memampakan benda-benda yang image yang baik pada Korea Utara. Saya rasa itu soalan yang itu yang berkaitan dengan bandar kosong tu kot. Sebab dari segi ekonomi aktiviti kat sana dikatakan hampir tak ada lah. Kedai banyak, tapi kedai sekadar macam beli jual-jual barang pun macam tak ada jual barang pun sebenarnya. Dia macam you masuk, you keluar, you masuk, you keluar. Hanya semata-mata sebagai lakonan lah. So ni itulah tu bagi saya pembaziran lah, membazir duit je buat macam tu kan. Okay, itu berkaitan dengan soalan yang terakhir. Saya rasa okay, waktu 7 waktu UK merupakan 11.09 malam. Ada soalan lain, mungkin kalau tak ada soalan lain saya akan berhentikan pada saat ini sahaja. Minta maaf lah sebab saya tak dapat explain banyak pada economic recession dan juga macam mana tip-tips untuk anda escape keluar Korea Utara. Tip-tips ni sebenarnya yang penting. Sebab yalah, kita tahu macam mana kehidupan kita kan, atau tiba-tiba anda ada colik kan. Dan memang okey, sekadar tambahan ni, jangan salah faham . Korea Utara memang dia orang hantar sudah keluar ke luar negara. Bukan tak ada pelajar-pelajar Korea Utara yang belajar luar negara, ada. Tapi cara dia orang nak mengajar ni, contoh dia akan hantar, dia akan keep your family kat rumah lah. So kalau you nak pitri, your family akan kena bunuh lah. Sebab tu dia orang pastikan bila dia orang dah hantar tu, dia akan balik. Yang pelajar tu akan balik confirm, sebab family dia akan di-threaten lah. Dan walaupun dia orang hantar keluar belajar, dia akan menggunakan image sebagai orang Korea Selatan ataupun orang Cina sebagainya. So jangan terkejut lah kalau mungkin kat Malaysia tu ada orang Korea Utara yang menyamar sebagai orang Cina. Dan dia orang kena tahu kalau anda nak kutuk-kutuk dia report ke, dia ada colik ke kan. Tak tahulah, warna alam. So jangan jagalah kan kalau muka-muka sepet sikit. Bukanlah kita nak skeptik orang Cina tak. Tapi kalau dia orang sepet sikit tu, saya rasa sembang kau dah kerja jaga sikitlah wallahu alam. Ni gurau saja boleh manfaatkan. Okey. Itu saja daripada saya. Saya rasa tak ada apa dah. So assalamualaikum. Okey. So, kita telah tamat rancangan kita pada malam ni. Insya-Allah pada minggu berikutnya kita akan bincang soalan yang lain lah, isu yang lain. Saya terima kasih kerana sudi mendengar, dan insya-Allah kalau ada apa-apa soalan yang lain, silalah tanyakan kepada Facebook wall di UTAM. Dan anda kata anda okey ni promosi, siapa-siapa yang mungkin nak rasa nak bagi kuliah, sila maklum pada kami lah. Contoh kalau rasa anda nak sembang pasal ekonomi ke apa sebagainya, apa-apa isu sekalipun yang rasa relevan untuk konteks Malaysia, sila beritahu lah. Kami akan cuba arrange dan anda boleh bagi satu sesi kuliah pada anda, insyaAllah. Okay, itu soalan yang pertama lah. Dan yang kedua, saya akan cuba postkan, kalau boleh anda siapa-siapa yang sudi, buka Nothing to Envy punya website dan cuba dengar sebuah lagu propaganda yang dicipta oleh diorang lah. Dan kalau kat YouTube tak ada benda ni, cuba kat laman web tu sajalah. So boleh tengok, insyaAllah saya tamatkan dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.